Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tempat di mana banyak orang-orang kreatif. Di sana, berbagai macam produk pun setiap tahunnya telah diciptakan. Dari gaya hidup hingga kultur yang sangat berfungsi dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Inilah 5 produk yang hanya ada di Jepang. Tapi tunggu dulu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Di Jepang sendiri sangat menghargai air. Mungkin kalian berpikir ini hanyalah wastafel yang hanya mencuci tangan. Ternyata tidak. Ketika kalian mencuci tangan kalian, air tersebut akan mengalir ke toilet untuk digunakan menyiram air seni atau kotoran yang kalian keluarkan. Toilet dengan desain ini benar-benar bermanfaat. Selain menghemat air, ternyata bisa menghemat tempat. Produk ini telah beredar di Jepang sejak tahun 2013 dan telah diterapkan di rumah maupun restoran. Orang Jepang lebih suka melakukan segalanya di lantai, dan akhirnya hadirlah tatami. Tatami ini sangat mudah ditemukan di Jepang. Benda ini sangat penting untuk rumah. Yamashita telah mendesain tatami baru, yang lebih modern, tidak hanya berfungsi sebagai tingkap, tetapi bentuk yang baru yang jauh lebih minimalis, di mana tatami bisa dilipat menjadi meja, sandaran, atau apapun yang kita inginkan, sehingga produk ini bisa menjadi multifungsi dalam berbagai keadaan. Di Jepang, membuka mulut lebar-lebar saat makan di depan umum rupanya adalah sesuatu yang kurang disukai di sana. Maka lahirlah ide yang merupakan solusi genius. Kini, makan, jangan takut jaim lagi ketika kalian sedang kencan, karena benda ini begitu membantu kalian. Ketika kalian ingin makan dimanapun, tanpa rasa malu, karena benda ini akan menutup bagian wajah, termasuk mulut, sehingga dapat menikmati makanan tanpa takut kehilangan keanggunan. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang tidak ingin duduk di dekat jendela saat bepergian menggunakan moda transportasi umum. Tidak semua orang bisa punya keberuntungan itu, tapi kursi putar di kereta-kereta di Jepang ini seolah menjadi jawaban atas ketidakberuntungan kalian semua. Kita semua tahu, desain helm yang ada sekarang pada umumnya membuat rambut berantakan. Terutama pada wanita, pasti tidak menyukai hal ini. Seringkali, helm menjadi bencana buat rambut. Tapi untungnya ada orang-orang Jepang yang kreatif. Mereka menciptakan helm ekor kuda yang akan menyelamatkan kita dari rambut yang berantakan. Tapi sayangnya, helm ini masih banyak sekali didebatkan, karena helm ini tidak standar. Itulah 5 produk yang hanya ada di Jepang. Apakah kalian berminat untuk mencobanya?
Channel ini akan update setiap hari. Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.